Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan baju loreng kapal. Nah, ini loreng dipakai pada umumnya saat kita naik kapal. Jadi corak lorengnya pun ada yang mirip-mirip kapal ya. Ini contohnya ini. Ini mirip kapal coraknya. Jadi corak lorengnya di sini ada warna putih, ada warna biru, ada warna coklat tua, dan ini coklat muda. Jadi corak lorengnya ada 4 warna ya. Jadi warna putihnya ini bukan putih banget ya teman-teman, putih tulang ini ya, gambarnya kayak kapal ya, loreng kapal ya. Terus biru tua, coklat tua, coklat muda. Nah, ini kantongnya ada 2 ya kalau zaman sekarang, kalau dulu ada 4. Kantongnya dilengkapi dengan perlengkap. Nah, ada benihnya satu di kantongnya ada perekat. Terus di sini benihnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Benihnya ada 5. Terus di lengannya ada ininya. Terus benihnya ada 1, 2, 3. Di kerah leher ya. Nah, ini ada tulisannya nih, mereknya nih. Nah, ini pembagian TNI AL, lewat TNI AL. Nomor kodenya 0184Z tahun 2001, ukurannya B. Ya, ini saya makainya ukurannya B kalau tidak dikanji. Tapi kalau dikanji lebih keren pakai ukuran ED, itu keren banget tanpa dipermak. Nah, terus untuk dalemannya ini cenderung berwarna putih tulang ya. Depannya. Sekarang kita lihat belakangnya. Belakangnya sama ya, nggak ada perbedaan, jadi sama. Ini loreng kapal. Nah, ini dipakai harian saat di kapal, tapi kalau khusus marinir ini makainya tiap hari Jumat dan tiap naik kapal perang. Sekarang akan saya ambilkan celananya. Ini celananya. Ini celananya ya. Celananya. Celananya, jadi untuk celana sama bahannya seperti yang saya terangkan tadi. Yang beda ini ada talinya di kiri kanan, ada talinya. Terus di sini kalau sekarang ini sudah terpasang sleting, kalau dulu masih benik atau kancing. Nah, terus ini ada namanya kancingnya sleting, terus masih ada dikasih benik 1. Untuk sakunya di belakang ada 2, kiri kanan. Ini ada perekatnya, benihnya 1. Ini kantong samping ya. Sampingnya juga ada benihnya nih. Tuh, untuk celananya ini.
saya rasa jelas ya teman-teman. Mungkin nanti lain waktu akan saya terangkan jenis PDL yang lain. Mungkin PDL KKO atau PDL-PDL khusus yang lain. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar kalau yang kurang jelas. Tetap semangat, salam sehat, merdeka!